Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube, Mbak. Oke sih, Mas. Nih, ngertos. Mas, gimana ini? Curhat itu tentang majikan yang super and super. Dulu aku pernah itu apa di di channelnya Mas itu aku pernah komen. Aku baru satu bulan nih. Kalau sekarang kan udah 2 bulan lebih. Ya masih kayak gitu majikannya, masih super and super lah. Pokoknya kan pinginnya yang perfect, semuanya perfect gitu kan. Ya aku biasa kerjaannya masak, cleaning house, terus pokoknya nggak belanja, aku nggak keluar pergi belanja, nggak belanja masih. Setiap seminggu itu ya terkadang ada istrinya atau anaknya makan di sini, ya masaklah banyak lah, terus ada pembantunya juga makan di sini, terus pembantunya itu kalau nyuci baju tuh di sini punya majikannya. Di sana katanya nggak ada laundry. Ya di sini full lah. Itu jam dia, itu jam saya gitu lah. Sampai kucing itu kayak rebutan jemuran gitu kan. Kan jemurnya kan kalau malam nggak boleh di balkon. Di dalam kan di besar itu. Ya. Terus ini aku ya rupet lah pokoknya. Terus aku ya di sini juga lama sih, udah berapa ya, udah dari 2015 kan ya. Tapi di sini aku baru, cuma kita yang baru itu baru 2 bulan salah. Tapi pengennya majikan kan semuanya perfect gitu. Ya aku sih bisa lah ngikuti pelan-pelan lah, kan penyesuaian kan mas. Jadi kadang mungkin gak sabaran, tiap pagi aku tanya, Mam, mau masak apa ntar malam gitu ya. Enggak, jawabnya ini A sampai Z dulu selama itu. Terus kalau aku gak nanya pun salah, kenapa kamu itu gak nanya misalnya gitu kan. Pokoknya gimana ya, gak sepasangnya gitu. Intinya sih pengen kerja sampai finish kontrak, tapi hari-hari itu kayak gak tenang. Ya Allah, aja kemarin juga komplain tentang apa itu mas, tentang pasal itu apa PH itu ya, kan yang naruh jaket itu kan Filipin, bukan aku ya, aku yang kena jamret. Katanya begunilah, inilah, itulah. Nah, aku kalau malam itu kan pasti masak, jadi megangnya kan besok lah siang kalau udah cleaning house, baru ntar ayam apalah gitu kan. Waduh, pokoknya aja tadi-tadi juga gitu. Pasal aku semalam udah bikin congsoy, katanya kan suruh bikin congsoy, aku bikin. Aku semalam dia kan nggak pulang ke makan. Terus pagi ini setelah dia sarapan, aku bikin congsoy, ya kopi, ya apalah pokoknya. Terus begitu udah selesai makan, aku ngomong, Mam, itu congsoynya aku udah bikin, mau dipanasin, mau dimakan sekarang atau gimana? Wah, dia udah kayak apa tuh jawabnya, sampai jadi. Dia tadi, ambilin. Ya, udah aku ametin ya mas, mam. Gak usah diametin. Terus udah gitu, ya gimana, mam mau coba keluar apa, mau taruh sok atau gimana, mam mau coba gitu. Dia tadi, sedih sama aja, dimakok, cepetan. Terus aku udah taruh sok ya, udah taruh mangkok. Kurang bener lagi katanya. Terus mau pakai apa, mas? Pakai cap atau pakai apa? Ya udahlah, aku pakai itu mangkuk aja udah kuidami lah. Pakai dia kurang jahe lah, kurang apa, padahal jahe udah banyak. Aduh, terus ini mas, pasal uang makan itu, aku itu kan aku masak kalau malam, ya kadang siang juga masak. Tapi setelah masakin dia itu, aku gak dibagiin, gak dikasih sama dia. Sedangkan aku kan gak dikasih uang makan itu. Aku tuh pagi beli sendiri, siang beli sendiri. Malam pun, menu punya aku sendiri, setiap minggu aku keluar. Kalau libur, aku belanja banyak. Lah kopi lah segala macam buat seminggu itu loh.
tapi ini aku mau kata dia sih gini, kalau uang apa uang makan habis kamu ngomong, terus ntar ini kalau aku ngomong ya marah kayak apa sampai jet. Tapi aku takut mas kalau mau ngomong itu, mau ngomong pasal pekerjaan aja udah kayak gitu, apalagi aku mau minta uang makan. Tapi kalau aku nggak ngomong juga apa ya, aku rugi ya, masa aku kerja udah ngerjain apa aja udah aku kerjain yang ini yang itu kok kayak gitu gitu ya. Ya pernah sih dikasih kadang sih, aku pernah mas dikasih apa, masa mas di apa ngetim ayam satu aku dikasih tulang-tulangnya aja, bener katanya ini kamu rasain gimana katanya, padahal tiap aku masak pasti habis. Terus kemarin juga aku dikasih apa mas, tulang ikan, ya Allah aku gak lagi makan itu tapi ya Allah padahal aku tuh aku gak sejahat itu ya, kok coba anak ini banget aku udah gitu. Aku pengen sih kerja sampai finish, tapi kalau kok gini gimana ya solusinya, aku tuh bingung mas, kenapa bingung, ada setiap aku selesai kerja sholat aku berdoa ya Allah mudahkanlah ya urusanku dan kerjaanku gitu kan. Aku ingat sama keluarga yang di rumah lah aku bagiin semuanya, tapi kalau kayak gitu ya Allah gimana, aku bingung mas, minta solusinya gimana mas ya Allah. Aku udah 2 bulan lebih ini, aku ingin sih bertahan. Kalau aku pindah ke gimana gitu mas? Udah gitu aja mau minta solusinya, maaf bener nih. Ambil nafas dulu mbak, minum air putih, istighfar. Iya mas, oke, ya Allah istighfar. Istighfar mbak. Ya mas, sampai aku main itu kok nggak selesai-selesai aku, ya Allah, apa aku banyakkan pikiran. Udah mas, aku minta solusinya. Ya, aku ngomongnya kalau sampean sudah berhenti nangis, kalau sampean belum berhenti nangis ya aku percuma ngomong, karena sampean masih nangis kok. Ngomong ngomong sama aku nggak boleh nangis soalnya. Sampai nangis kan ya, tak tungguin dulu sampai tenang dulu baru aku ngomong. Udah mbak? Iya. Udah. Gue dengerin, aku harus kembali. Sampai ex Hongkong berapa tahun? Aku dulu 2015 di Junlong 2 tahun, terus setelah itu finish kontrak aku di rumah hampir satu tahun, terus berangkat lagi ke Hong Kong 2018 sampai sekarang lah. Tapi aku bulan-bulan kemarin 2023 bulan 8 aku cuti mas, terus aku balik lagi ini. Ya baru kerja ini, baru 2 bulan ini. Tanggal lagi kan bulan 9 tahun 2023. Majikan sampean yang sebelumnya, majikan yang sampean sebelumnya apakah baik-baik? Alhamdulillah baik-baik, cuma tetap yang disatin itu yang ketiganya kan disatin. Berarti kan 4 kali ini ya, 4 majikan ini. Yang disatin 2 tahun itu neneknya, ya Allah mas, ampun mas Astagfirullahaladzim. Oh kayak gitu, benar-benar maafan, marah. Dulu aku pernah curhat mas, aku sholat itu di marah-marah sama nenek itu zaman dulu tahun berapa itu, 2000 berapa itu, kata mas, katanya bilang gini, udah kalau sholat aja waktunya rehat, kemudian sholat aja kan, itu kan nenek kan nggak suka aku sholatnya di itu kan di dapur, suruh di dapur, nggak sholat di dapur, katanya nggak boleh sholat apa, padahal kan sebelum masuk ke situ kan udah interview kan, bolehkah aku kalau kerja di situ mengerjakan sholat, katanya boleh ya sama nenek sama majikanku. Majikanku oke, anak-anak oke, tapi neneknya yang bisa. Tapi aku bertahan,
kuatlah aku sampai kontrak finish. Setelah itu aku bilang ganti majikan, majikan sebenarnya pengen aku lah, tapi aku nggak kuat sama neneknya yang super super itu lah, selalu di rumah, pokoknya nggak kuat. Terus udah itu aku pindah, nggak tahu mau pindah di majikan ini malah yang menggaji aku, yang majikan perempuan, yang ya Allah itu mas. Nah, ini sampean kan sudah tahu karakternya orang Hong Kong itu nggak ada yang baik, nggak play kabel loh. Nggak, iya mas. ya ma ya yang nggak nenek, usah nenek lah. Yang nggak nenek yang tua ini. lo lah iya lah ya mau nenek lah mau siapapun lah, namanya kenyeh yim cim karepe dhewe menange dhewe penake dhewe kan gitu semua toh. Iya mas, ya Allah. Nah iya, ya sampean tak tanyain masih butuh duit apa enggak? Masih mas, masih pengen duit. Nah, ya mas, sudah. Kenapa masih pengen kerja? Ya, tapi uang makan gimana? Ya ngomong, masa aku yang ngomong, Mbak? Ngomong. Ngomong, kamu nggak ngasih aku makan, aku makanan dari kamu kurang. Jatah allowance, allowance makan, allowance foodku piye. Kan kayak gitu tuh, Mbak. Majikan Hong Kong kalau sampean diem aja ya seneng, bahagia. Ngomong. Iya, kayak kayak enggak galipo gitu kan, orang Jawa enggak sepele, enggak galipo gitu. Apa, Mbak? Enggak apa? Kayak sepele. Enggak galipo, enggak lepo. Galipo itu orang Jawa, orang galipo katanya. Gak ikhlas. Eleng gitu. Gak enek orang Jawa gak lebu, aku ya orang Jawa kok. Molegoy. Aku Jawa Tengah kan. Gak peduli. Gak lebu, orang gak lebu, orang peduli lah. Ora urus, ora urus. Nek wong Jawa, oh. Jawa Timur ora urus. Ya sampean ngomong, ya, Hongkong kan. Hongkong itu kalau sampean gak ngomong, dia gak tahu apa nek karepe sampean. Ngomong aja nggak apa-apa. Mas, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu aku ditanya uang makan, uang belanja kamu, uang makan kamu habis belum? Udah habis mam, aku bilang gitu. Udah 3 minggu apa pun diem nggak dikasih mas. Dicatetin loh, dicatetin. Jangan duitnya sampean yang keluar, kere nyambut gawe kok. Yo, mas, aku bertahan, aku rugi. Yo enggak, yo ngomong. Woi majikan, duit kuntek. Woi majikan, tuku ngene. Woi majikan, blonjo iki. Ngono ngomong. Nek ora diwehi duit, yo ora usah masak. Resik-resik ae turu. Ngono. Majikanku ki wong suke mas, mas wong elit belanjaan mas sing mahal-mahal sing apa kan aran mas alah sing mahal-mahal ya mangkano mas rungokno aku ganti ngomong ojo sampean ngomong ket engko sampean ngomong enek ngomong sampean tak enteni emang sampean ngomong wis 7 menit saiki giliran aku bengek-bengek ah sampean kate ngrungokno aku apa ora nek sampean ngrungokno aku ya rungokno lah aku ngomong mbok balesi aku ngomong mbok balesi aku ngomong mbok balesi terus karepmu piye mbak kan ngono. Hah? Halo. Jadi sampean ngomong entek blonjoku entek ngene entek duwe iki entek nek wong sugih kudu ngono ngomongnya sampean kudu atine ditatakno aja dadi wong Jawa saiki nang Hong Kong saiki kudu pedes ngono lho. Sampean terlalu terbawa perasaan. Hongkong nggih perasaan, rajur mumur, Mbak. Mumur, jeleput. Kabeh padha ae, sampean wis petang majikan lho. Mosok kelakuane wong Hongkong ora paham-paham. Wong papat lho wisan, wis petang keluarga lho. Halo? Halo, iya, Mas. Ngomong. Jadi sampean njaluk kopi ngomong, sampean njaluk ngene ngomong-ngomong ae. Tukokno gak ditukokno ngomong. Manganku akeh ngomong ngono. Ngono lho. Nek gak ndi aku wae dhuwit 1000.
sewu piro? Sewu 200 apa sewu piro iku? Sing food allowance iku. Ngono lho, Mbak, ora masalah. Belajar. Wong sampean iso basane, nek iso dipaido pisan majikane, dilok-lokno pisan. Kowe sugih tapi medit. Ngono pisan nek wani ngelokno dilokno pisan, Mbak. Ben nantine rodok lega. Hah? Wong Hong Kong kan nek tukaran mau omong-omongane lambene bengek-bengek ngono to. Iya enggak? Ya tapi melotot-melotot. Heeh, rawani moro tangan. Iya toh? Makane sampean ganti melotot to. Ngono lho, gak masalah. Nek menurut aku lho ya ngomong momennya sing pas. Dajai, kopi kuntek. Ngono. Dadai, allowance, food allowance. You give me food allowance. Nek basa Kantonis pengo. Pengo jin. Food allowance apa ngomong ya? Pian. Sekye. Sekye. Pengo sekye. Jin sekye. Ye jin kan duit mangan ya. Jin sekye. Pengo jin sekye. Wah, aku ambek belajar sithik-sithik. Ora apa-apa. Ora diseneni, Mbak. Jaluk nang majikane ora diseneni. Sampeyan keweden. Sampeyan keweden dhewe. Hah? Aku di gudang anggar ngomong mas, di gudang dulu kan di gudang kan gak turunnya gudang di terus di ceramah sama jatuh. Iya wong Hongkong itu kesepian itu jenenge, makanya ngomong yang harus sampean sampean rungok no, nek gak ini nyekel HP, delok ya HP, rasa direken ngamuk-ngamuk deh ya. Kowe kesepian ta? Kono ngono lho ya sampean kudu. Jadi gini lho, sampean itu jangan ngikuti apa yang dibawa sama dia, apa yang terbawa sama dia, emosi marah-marah ngamuk jangan diikuti. Bayaran 5000. 780 iku termasuk diomeli, termasuk diumreng-umreng, termasuk dipetaki, diamuki, wis include, Mbak. Gak mau kerja tok. Dimecucuti ya, dipabehi ya. Wis komplit. Sama ini kan kerjane paket komplit ngono lho. Paham enggak? Yo, paket harus dokumen. Iya. Hong Kong ket jaman Majapahit sampe engko jamane apa jenenge motor iso mabur. Mobil iso terbang. Iku ora berubah wonge ngono, malah kenyeh-kenyeh. Masih suge, masih kere, semakin suge semakin mleki, Mbak. Aku ngerti yang aku mau suge menae malah blogo malah ya Allah. Nah, iku kan sampean. Nek kono yo gak yo terus mangan yo pinter-pintere sampean. Sadurunge dicepakno, digawe sampean sik, dienggerno, dijupuk sik. Jadi ben gak siso. Pokoknya sama ini ke pinter-pinter. Sama ini pinter-pinter blonjo. Blonjo apa? Kayak resite tambahi sesuatu yang pingin sama masak. Sayurnya ditambahi apa? Nek sama ini kepingin lebok no blonjo nanti sana ini kayak apa? Kayak masak lo. Masak yuk kayak mangan lo. Ngono lo. Masuk kudu aku yang ngajari Mbak sama ini petang majikan. Halo? Iya, Mas, ya Allah, aku sampai ya apa nyarepi. Ora usah di ora iso dirasakno, nek sampean rasakno ya mumet ndase. Ala sak une-unene lambemu lah. Penting bayaranku cair. Nek sampean sithik-sithik sithik-sithik dirasakno sithik-sithik dirasakno ya wis kukut ae, Mbak. Dilempet ae. Atine mule rong wulan nang jenenge majikan. Majikan ni wong liya. Ya, duduk dulure dhewe. Engko majikan niku rong taun wis seru kerjane sampean mesti renew ya ngono. Rong wulan iki cek gurung apa-apa, Mbak. Enek iki sing karo bae iku lho 8 taun.
kerja 19 tahun karo mbae lagi dianggap apik iku 8 tahun. Bayang lo Mbak, nang kontenku lo cerita winginane kerja 19 tahun. 8 tahun iki kaya tapi saiki iki digandoli sampai kowe tunggono aku sampai mati. Jaluk bayaran piro tak wehi jare. Lho, sampai koyo ngono lo Mbak. Nek wis kecantol atine kan ngono. Sampean wong iki sampean wong iku kesenggol wis apa sensitif wis tuwek ketok sampean. Baper. Iyalah. Aku kakek wis sampean 40. Nah, wis tuwek sampean iki. Ngono lho. Mau baperan. Ora tapi jurane mungsrate gaul ya. Alah-alah wong gaul dibengoki majikane mungsret. Purek. Apane sing gaul? Nek gaul ora direken. Jadi aku masak kan gar minggu liburan yang pos ribu yang sebatan pengen rono jadi aku dapat cokup ini. Ayo, samen dulino man rawon yang kene tak umbah pisan, tak umbah ben resik. Nang kene gumbule jowo karo sing berperasaan, gumbul karo wong sing gak perasaan, jadi ben kuat. Samen. Aku kenal karo kacamet sampean kan mas, monggonku lo. Ya, nek aku biyen digepuki, dikongkon push up, dikongkon sit up, dikongkon mlayu-mlayu. Dadi nek saiki nek wong katene atos karo aku, iyalah biasa. Iya, sampean iki koncoan karo wong sing waplek gapleki ngono ben ngerti. Koncoane sampean wong apik kabeh. Wong meneng-meneng pisan. Sing akeh ngomongnya mesti sampean. Malah do ceket sih akeh kancaku, malah do teko sih. Ngenane nang minggu wingi nang pas YouTube ku. Yo lah iya. Lah iya sing ngomong sing akeh omongnya kan sampean duduk koncone sampean. Nek sampean koncoan karo aku sing ngomong sampean tak kon meneng. Iya, Mas. Lho, saiki wis guyu, mang nangis-nangis saiki kok wis guyu. Ngeklek-ngeklek. Hah? Mau pirang bulan kita. Simpen lho, Mas, ya Allah. Saiki jebrolno. Brol ngono ya. Duh. Jebrol kela malah tak guyu. Lah ya, Mas. Ya anjen iku kudu ngono. Wis curhat entek-entekno, mari ngono ganti aku sing bengek-bengek malah sampean guyu. Hah? Enak mah wong di bengoki malah guyu nek gak sampean. Masene bu. Nah, iya mangane. Wis koncoan ambek aku ae kan penak. Yut mangan rawon, mangan jangan asem ora usah nggowo apa-apa wis. Moro ae garek mangan. Ayo wis ndang cerita kabeh kene. Ngetokno kabeh lah timbangane diceritakno anak bojone malah dikon muleh. Ya ora? Makanya cerita sama saya wis aman wis. Mareng ngono terus guyang-guyu ngeklek-ngeklek kan beres. Balik sesuk kerja meneh alah lambemu ora tak reken majikan, aku nyambut gawe. Penting bayaran. Nek ge tuku rawon, ngono lho Mbak. Nah, lho nek gak nek sithik-sithik omongane sampean rungokno, sithik-sithik sampean lebokno nang ati, remuk atine sampean. Iku jek untung gawenane Gusti Allah. Nek gawenane Cina apa gak ajur wisan atine sampean. Mumur. Aku ki anyaran-anyaran ati bingung apa korbul diri apa ya Allah. Lho kok. Wih ngawur sampean iki. Aja, ora usah.
kenemenan mikir ya, aja nemen-nemen ah mikir ya, rasa dipikir. Urip kadang-kadang ya enek sing dipikir, kadang enek sing gak direken. Enek sing ya bah-bah kuno. Ngono lho jenenge urip ya gak kabeh dipikir. Pecandase, Mbak, nek kakean dipikir kabeh. Gumbul ambek aku lah. Dangdutan. Main di. Kos WB. Kos WB. Dangdutan, delo arek-arek nyanyi, gebrang, gembrung, gebrang, gembrung. Tapi malah ibu juga. Nek perlu melok joget pisan. Wah, enggak sempat. Megal, megol, megal, megol, ngono ben stresnya hilang, ngono lho. Mulih wis lego. Ngono lho. Gumpul karo arek sing. Eksit piro, Mas? Eksit C. Lama sebelah nanti. Sebelahnya dalan, Mbak. Kok sebelah nanti. Pokoknya sampai nyampe telepon. Oh, ngono. Pengen rono aku. Iya, ora apa-apa, Mbak. Jenenge. Gua apa, Mas? Hah? Gua apa? Tape goreng ambek gedang goreng. Waihong apa pake? Sandra. Sampe nang Waihong ambek nang pake ngono ngene. Ya mau tape goreng Rondo Royal lah. Mea? Lah kaya cerita, wonggolku aku biyen jaman cilian iki gelar Rondo Royal iki opo iki jeblek kok tape goreng. Lah iya. Ya mau Rondo Royal, Mea? Rondo Royal. Mea. Ngono dhek engko. Bakule koti koti. Molah ngono mesti. Sampai ni yo aneh-aneh. Goleki nang endi? Ngono lho, Mbak. Dadi yo Hong Kong iki wis ngene iki. Wis dipiek-piekno wis gak berubah wong Hong Kong. Perhitungan, medit, kenyeh. Apa-apa salah, ngamukan. Iya-iyalah, itu sepaket 4780 sepaket dengan ngamuk. Ngamuk, muring-muring, maido, ngelok-ngelok no. Terus itu sepaket, Mbak. Yang penting tangannya gak main. Nek tangannya main, langsung telepon polisi. Seketika itu Biro, juga. Mas, nomor sebelumnya. Apa? 99 itu. Telepon polisi nomornya Biro 99 kok. 993 kali. Lho apa majikannya sampean moro tangan? Pernah sih, tapi kan enggak apa nekat banget sih. Cuma gon pundak iki lho, Mas. Digawe melomelan, digawe salah-salahan, digawe lok-lokan, yo wis ngene iku, wis belajar moto picek kuping budek wis. Penting masak resik-resik kabeh beres. Nek dilokno leci sin ha ya, ngucisina.
Wana Mesia, ngono lho. Kadang kadang nak ke noblen kowe iki sibuk kanggo awakmu tok ning ngono padahal waktune yo kanggo kono sembarang kali opo wis hoa ngono ae hoa hayang ngono cek kurang jam 1 ngono lho mbak ya wis ora usah nemen-nemen oleh nemu mikir. Nah, belajar-belajar judi online ngono. Astagfirullahaladzim. Artine sampean kan jek waras. Nah, ngono lho. Jek waras. Mas pernah kejadian nih Mas yo. Aku ki wis sembarang kali rokok ya. Wah kok iso nyemani. Tiba-tiba ki Mas kejadian nyata ya. Karena aku ya Allah Gusti wis pasrah. Kok kekunci wong nang kamar Mas, kamare kamar siji ning kuwi lelan ning kono ki HP ora nggowo. Kuncine nono, nek kekunci tiba-tiba. Ibu arep nyeneni aku sak apa. Bar ngono celuk-celuk karo aku. Nah, iya, wis sampean sampean sebut ae jenenge jabang bayine cuwilan sing iki kok ya eram temen. Gusti Allah paring ana aku kekuatan. Tak sebut tak patekai. Iya wis lho. Delah aku ya ora kuwi tok Mas, kejadian sing bener-bener nyata. Wingi ya Mas, tak nyang aku iki ya. Kucuki watuk malah menghindar ya, menghindar, mikir-mikir lah. Soalnya tak ngomong watuk soalnya aku apa selalu pengajian lah, apa lah, menopis ini religi. Ayo wis lo ake setan nih kan. Wis ya. Wis, tenang kan, wis ngerti, wis seru carane ngono kok. Ya, ora usah. Ora usah dipikir, aku tak persiapan Jumatan. Opo ana masjid nang Gogong Mas? KJRI? Oh, ning kene. Yo, Jumatanku nang KJRI, Mbak. Gedung, paling nang gedung ya, Mas. Ya gedung sing munggah KJRI ku ae, lantai dhuwur lantai 1 ku. Oh, nang kono Jumatane. Kan enek musuh enek masjide, musolae. Nek nang Wancai kan bosone kadang Pakistan, kadang Kantonis. Nek nang KJRI kan bosone Indonesia. Kok ora mung ning dhewe ya? Mangkane. Ya, wis seru ngono lho, wis iso ngatasi disebut jenenge jabang bayine Petruk Semar Gareng Ketoprak ngono kan. Alfa TK ber 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 ber. Tambahi gedruk lemahe ping telu jebret. Oh, beres iku. Aku nek gedruk kurang pernah Mas. Gedruk bisa berarti. Ya jajalan gedruken. Ibu bumi bapa kuasa, ibu wengi bapa rino. Si jabang bayine ben aja kemaki. Lembutno atine. Kuatno atiku ngono. Gedruk ping telu jiro lu der wis ngono lho Mbak ya semangat heeh wis gampang iku nglulutno majikan itu simpel sederhana ngono tok e lho wis iso amen terusno suwe-suwe
kekunci lawange, kecekluk sikile. Masih di mana wes? Tak Oh. terus sih belum wes. Kejadian aneh mana ya? Aku kan selalu pokoknya jaluk sih ke web. Aku percaya sih gitu sih. Pokoknya main lakukan itu bukan jelas ngapain lah sebenarnya. Lagi dekne kini juga nang sofa pici. Terus dekne ngongkon aku kan cukup ekspo. Dekne arah cukup bob gelas, bob gelas. Kita kan semen terberat, berat sih. Tiba-tiba itu kok gelas itu jatuh menghantam HP HP ini jibrak mas itu aku baru tak beri ini nyenani aku ngomong yang saya kata kata ya gelas lagi itu orang loh aku mas anaknya pasrah itu nanti ya Allah aku kan gak salah sih aku maka orang perangut teh aku selamat malam mas karena mabu ya gitu ya oh nanti kan orang aku itu aku yang dibatik itu. Wes, aman kan? Seru kan? Rumusnya wes ngerti kan? Oke? Okay? Wah, oke. Semangat pokoknya ya. Kumpul ambek aku. Ben kuat. Ben strong. Oke, sehat selalu guys sampean, Mbak. Tetap semangat. Amin. Rondo Royal tak tunggu, Nenek. Nang Waihong apa Paken Shop. Nang pakai. Matur sembah nuhun. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.